Bapak Mama sekalian, untuk atas nama cinta, saya minta kita beri tepuk tangan yang paling meriah. Kene gusto lo mejor, amo eres no me falta, in mero del amor. Bingung. Itu artinya begini, Bapak Mama sekalian. Setiap yang kita lewati itu adalah waktu. Tetapi setiap waktu yang kita lewati belum tentu mampu menjadi momen. Oleh karena itu, di malam sukacita kita mari lewati waktu ini menjadi momen. Karena hal-hal yang diingat dengan jangka yang panjang namanya momentum. Dan momentum kita malam hari ini adalah momentum cinta, Bapak Mama sekalian. Untuk atas nama cinta, saya minta kita beri tepuk tangan yang paling meriah. Saya harus katakan atmosfer wedding party di Aimere itu tuh luar biasa. Dan yang menjadi lebih luar biasa, bahwa hanya terjadi di Aimere, Bapak Mama sekalian. Saya minta kita arahkan seluruh pusat perhatian kita ke singgasana utama pada malam hari ini. Penuh dengan bunga dan penuh dengan warna. Karena keindahan itu datang dari sebuah perbedaan. Saya tidak membayangkan betapa hidup toleransi begitu tinggi terjadi di Aimere. Ketika minggu lalu Ibu Ros menghubungi saya untuk malam hari ini ikut ambil bagian dalam kebahagiaan Kim, Papa Surandal dan Ibu. Dan Ibu Ros, saya minta bangkit berdiri secara perlahan berjalan melewati red carpet ini menuju singgah sana utama. Dari stage 2 Pustaka Musik, saya silakan secara perlahan saja. Terima kasih. Memang agak berbeda. Saya yakin di zamannya Bapak Usman itu pesta itu zamannya aluminium. Tapi malam hari ini zaman sudah milenium. Saya persilakan. Kita beri tepuk tangan. Beta hidup sujud mama, biar engkau nama yang busue, nama tetap beta mama. Selanjutnya kita akan menjemput yang paling berbahagia pada malam hari ini. Kedua, semua saya ajak kita bangkit berdiri sejenak. Kita semua bangkit, kita arahkan seluruh pusat perhatian kita ke pintu utama kita malam hari ini. Jemput raja dan ratu kita malam hari ini, Kim dan I'm losing my mind.
Yang hari ini mengantar kalian berdua menuju kemenangan, Bapak Mama sekalian. Silakan kalian berdua menuju ke bukit kemenangan kalian berdua. Tetapi ketika tulang rusuk itu berubah menjadi tulang punggung, itulah yang menjadi sulit. Oleh karena itu di hadapan kedua orang tua dan seluruh Bapak Ibu undangan yang hadir, yakinkan kepada dirinya Kim bahwa bersama dirimu selamanya dia akan menemukan kebahagiaan. Kalau bersama itu membuat kalian berdua bahagia, maka malam hari ini dan seterusnya jangan pernah berpikir untuk berpisah. Silakan dengan pedang itu secara perlahan. For me, just love.